Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, oh. Selamat morning. Laman aku buka blog. Pasalnya lama lah. Ini tak adanya kawan tu nyepinnya bila kau blogging lagi nya. Batas tu nak milik kau blog. Ini dah ada blog aku kan hantar makanan saya. Lepas tu membeli barang apa tu ni. Of course aku pakai mask. Aku ada facial aku apa semua sekali. Pasalnya merbahaya masa ni kan. Benda tadi dilanda COVID apa semua. Jadinya kepada semua yang berjalan keluar sana, kalau boleh berjalan seorang je, tempat kepada anak. Yang kedua, pastikan kamu dalam keadaan yang anulah, selamat bermas apa itu ini. Aku nang standby sanitizer all the time dalam kereta. Mesti ada. So aku nang taruh itu dalam kereta aku sentiasa. Pasalnya aku takut, takut hentak. Ini dalam kereta sudah. So, let's go. So, bagaimana? Tadi mesti membeli minyak dulu. Kalau anda membeli minyak, anda berjalan tu. Payah tu. Kalau anda membeli minyak. Berjalan macam minyak ni bukan? Stesen minyak ke? Ada lagi satu paling penting. Kalau kamu berjalan, tiap kali kamu berjalan, pastikan kamu punya blue help hijau. Jangan indah hijau. Karena saman tu. Lagipun siapa yang quarantine, sebaiknya terlalu di rumah kan. Yang macam indah kemana-mana, terlalu di rumah. Yang merah lah, yang merah, purple, biru, if I'm not mistaken. Cuma yang hijau dan kuning sahaja yang dibenarkan. Kuning very mild. Yang hijau saya boleh berjalan. Tapi itah, make sure sebelum kamu berjalan ke mana-mana tu, make sure yang kamu tu hijau dulu. Just go into the blue health. Kadang kena blok last minute merah, badan muka kena saman dia. Coba dia. Bye-bye. Aku sampai sudah. Aku hantar makanan dulu lah. Saya berjalan sama. Okay, dan mengantar, alhamdulillah. Yang penting bersihkan tangan lepas mengantar, pakai mask. So now let's go to our next destination. Okay, semua order selesai sudah habis, sudah bantang semua sekali. Now actually aku jumpa orang untuk berunding pasal lens camera. Of course dia juga video aku berunding sama dia kali ya. So, hanya aku menunggu ke dia sekejap. And lepas satu baru tak arah lain lagi. See you then, bye-bye. Kalian ini sampai arah rumah seorang sahabat mantap. Itulah. Ya. Rudy muka bu. Assalamualaikum. Ipin Aidil. Pak. DJ Pelangi. Pelangi kan? Pelangi, eh. You better check this out dulu. Sekarang dulu. Kami ada rundingan di sini ni sebenarnya sedikit. Dia membeli aku punya action cam. So, tapi walaupun juga macam mana berjumpa orang tadi mesti bermas. Yes. Jangan kurang. Mana, mesti mana, selamatkan mana. Diri. Jangan dipajal. I'll get back to you. Kejap. Singgah ke Tackle Theory sekejap. Tutup pulang. Kabel mendadak. Aku ambil maskku. Ngambil ini pun macam dah ada borang. Kira yang ampai saya. Kenapa aku mau mask dari ikan ni ya? Kenapa aku mau mask ni? Pasalnya di antaranya yang ku suka dalam ni, ia ada opening sedikit ini. Dapat tadi masukkan mas. Macam sini ya. Kalau ada mas, ni boleh taruh dalam. Masuk dalam mas. Masuklah. Jadi yang mas itu di dalam untuk menyelamatkan diri. So, mas itu now ada di dalam mas. Usailah dalamnya. So, dalam mas masa ni ada mas. Itu kupakai. And then dia ada tali ni.
kalau macam kalau dalam kereta buka siap, tarik dan pakai. Dalamnya ni ada emas ni, emas yang tadi tu, yang bisanya lagi arah telinganya ni, ni yang arah telinganya ni dapat dejas ni sini ya, untuk mengancangkan supaya terkancang, supaya kancang, cumanlah sajalah. Betul lah, masa tu di sini. Yang aku suka ni ada emas dalam ah, jadinya dia kira macam double protection lah contoh. Kalau berjalan, pakai. Okay. Dan aku suka patternnya lawa. Nampak om patternnya tu. Pattern ikan. Sekali lagi, thank you Tackle Theory. Udah mas, I freaking love it. Dapat dibuka, ping. Dan masih di sana masku. Jadinya aku dah lupakan masku. Sama of course dia selalu bagi stiker, ada stiker Tackle Theory. Thank you Tackle Theory for the mask and everything. I freaking love it. Okay, selesai sudah mengantar, selesai sudah mengambil barang. Dan ini sanitize lagi sekali. Now heading membeli barang. Ini yang paling bijak tu sebenarnya. Kedai SKH untuk membeli barang jualanku. So di sana yang sekarang aku mesti memakai face shield. Sebenarnya uri kuat. Dan jangan lupa padik sekarang mandi. Yang penting aku ada mask sudah. Maskku lama. Bisanya masa bisanya hantar. Alright, let's go. Selesai hari ini, habis ngalih boh dari pagi pukul 7 sampai ke pukul berapa ni? Pukul 2 dan pukul 8. Bangun pukul 6 masak delivery. Tapi setelah ni ke pukul 2 baru selesai. Saya ngantar barang apa itu ni. So that's my daily routine. Bangun pagi masak antar barang. Bangun pagi masak antar barang. Itu sahajalah dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.